menurut saya kita baru menjalani latihan kedua, pemain juga belum lengkap, tapi tentunya saya dari perwakilan pemain Persikidi semua, kita sambut dengan senang hati Coach Marcelo. Semoga musim ini dia bisa jadi kepala kita untuk mengantar tim ini prestasi dan lebih baik dari musim lalu. Selama ini 2 hari latihan saya lihat pribadi teman-teman cukup kondisinya cukup bagus, nggak ada yang kegemukan atau nggak ada yang fisiknya kurang drastis, tapi yang pastinya kita harus kerja lebih lagi, ada banyak PR dan kerjaan untuk menyambut Liga 1 musim ini. Soalnya persaingan pasti lebih ketat lagi, lebih berat lagi. Jadi pastinya kita harus lebih kerja lebih keras lagi dan harus jauh lebih baik dari musim lalu. Dan semoga kita juga mengawali kompetisi dengan baik. Bukan kayak musim lalu, kita mulainya pelan. Kita musim ini harus dari awal udah gas dan kasih performa terbaik.